Dilansir dari Suara Nasional, jangkar relawan Jokowi mengatakan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin kemenangan di depan mata. Kemenangan Pilpres 2019 di depan mata dengan pasangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Keduanya menjadi pasangan paling kuat dan bisa mencapai 78% suara. Demikian dikatakan Ketua Jangkar Relawan Jokowi Hilmawan Sutikno dalam pernyataan kepada Suara Nasional Jumat 10 Agustus. Semua relawan menyambut baik Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin, ungkapnya. Kata Hilmawan, semua ulama dan kalangan pesantren akan sekuat tenaga memenangkan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Kini saatnya umaro dan ulama menyatu paparnya. Hilmawan mengatakan Indonesia makin sejahtera dan maju dengan pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Jiwanya rakyat Indonesia religius dan pembangunan berjalan cepat, pungkas Hilmawan. Jokowi mengumumkan nama cawapres Kiai Ma'ruf Amin di hadapan wartawan di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis 9 Agustus petang. Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, ungkap Presiden Jokowi. Menurut Jokowi, Ma'ruf Amin merupakan sosok utuh sebagai tokoh agama yang bijaksana. Dalam kaitannya dengan kebinekaan, Profesor Dr. Kiai Ma'ruf Amin saat ini juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.